Saudara, demo dengan dugaan korupsi penyusunan draft RT/RW, ruang terbuka ruang wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur, kembali digelar. Aksi itu diwarnai saling dorong antara pendemo dengan Satuan Pengaman Kampus Universitas Jember. Puluhan mahasiswa Universitas Jember yang tergabung dalam gerakan mahasiswa peduli UNEDS menggelar unjuk rasa di kantor pusat UNEDS. Pendemo menuntut 10 oknum dosen yang terlibat penyusunan draft rancangan tata ruang dan wilayah Kabupaten Jember diberi sanksi pemecatan. Alasan pengunjuk rasa, dugaan korupsi yang dilakukan oknum dosen dalam rancang draft ruang terbuka dan ruang wilayah Kabupaten Jember dinilai telah mencoreng nama sivitas akademika dan memperburuk citra kampus di mata masyarakat. Aksi unjuk rasa sempat diwarnai saling dorong antara pendemo dengan satpam kampus karena mereka dilarang bertemu rektor. Tetapi kericuan tidak berlangsung lama karena rektor Universitas Jember mau bertemu dengan para pendemo.